Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan cara untuk membuat rumusan. Jadi rumusan ni dia ada 4 peringkat. Yang pertama, pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan juga penutup ataupun kesimpulan. Jadi rumusan ni adalah lubuk markah ataupun soalan yang senang untuk kita dapatkan skor. Dan skor keseluruhan bagi rumusan adalah 30 markah. Jadi, kita bermula dengan pendahuluan. Pendahuluan ingat dua perkara. Cara untuk memulakan ayat untuk pendahuluan adalah rumusan ini membincangkan tentang dan memulakan dengan ambil balik daripada soalan yang diberikan dan tukar sinonim. Contoh seperti langkah kepada cara, kesan kepada impak. Jadi, seterusnya isi tersurat. Isi tersurat dan kita kena ambil isi tu dari petikan yang diberikan dan kena cari 6 isi. Tak perlu ambil huraian dan contoh, cuma isi penting sahaja. Yang seterusnya ataupun yang ketiga adalah isi tersirat. Isi tersirat, kita perlukan 2 isi dan isi tu daripada pemikiran kita sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan, ingat 5 perkara. Kesimpulannya, siapa, buat apa, supaya atau agar, dan terakhir, perkara positif berkaitan dengan tema. Jadi, itu je cara untuk menulis rumusan cemerlang. Semoga berjaya.